Semua di pagi di jalan siang hari ini kita akan mulai dengan ibadah sakramen pembaptisan. Kita angkat pujian dalam nada doa. Hendaklah kau ini daklah kau iring Yesus ikut salib. Haleluya. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bukan pembaptisan hari ini. Kami mengangkat tangan kepadamu, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu, yang berfirman yang tidak ada menjadi ada, yang menciptakan manusia serupa dan segambar seteladan dengan Engkau. Kami berseru memanggil namamu oleh karena perkaramu yang besar. Karena Engkau berfirman, ketika satu orang diselamatkan, malaikat di surga berkepik seorang. Karena Engkau memerintahkan amanat agung untuk dikerjakan hari ini, Tuhan. Pergilah kamu dan jadikan bangsa ini murid. Ajarkan mereka dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah Tuhan menyertai Engkau sampai kepada kesudahan zaman. Maka hari ini ya Tuhan, di alam ini, di langit yang terbuka, di alam yang terbuka, kami mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan, sebab langit adalah tahtamu dan bumi adalah tumpuan kaki. Hari ini biarlah Engkau Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus, sorga menyaksikan satu perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Amen. Yaitu perkara sakramen pembaptisan yang akan berlangsung bagi jiwa-jiwa yang hari ini mengambil keputusan untuk mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Biarlah Tuhan menuntun kami, beri kami hikmat, beri kami pemahaman, beri kami marifat untuk kami mengerti akan panggilan, akan kekristenan yang Tuhan mau bagi kami, supaya kelah ke depan
kami mendapatkan mahkota sesuai dengan pujian kami. Terima kasih Bapa, dan kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang singkat di pagi menjelang siang ini. Mari Tuhan, buka telinga kami, jamah hati kami, untuk kami mengerti sabda firman Tuhan. Pagi menjelang siang ini, kami siap sambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata-kata beserta. Firman-Mu kata kau besertaku, maka kuat orang jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya, akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Kita dengar sabda firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 6, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salib, dia tidak layak bagiku. Kekristenan kita ada sebuah tanggung jawab. Sebab ketika Tuhan panggil kita, kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa firman ini adalah sebuah kehidupan untuk kita hidup di dalamnya, dan suatu kelak kita semua akan terpanggil dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita akan baca bersama dalam kitab Roma pasal 6 yang perikopnya di atas, mati dan bangkit dengan Kristus. Saya akan baca, saudara akan lihat. Yang saya akan baca, kita akan bisa baca bersama. Kita akan baca sampai ayat selesai, sampai terakhir ayatnya, Roma pasal 6. Saya baca, saudara dengar. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Artinya, pada saat kita menyerahkan hidup, mati dan bangkit bersama Yesus. Ambil persamaan dalam kematian. Apa yang Yesus matikan? Kehidupan yang lama, segala keinginan. Itu arti firman Tuhan.
Ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita hidup, tapi kan kita harus mati. Kenapa yang dikatakan dosa? Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Ketika Tuhan turunkan hidup yang lama, bangkit dalam satu kehidupan yang baru, maka dosa yang ada dalam tubuh kita akan hilang kuasanya. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya tidak ke neraka. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat terakhir. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu telah berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Amin. Jadi anggota-anggota tubuh kita, kita menyerahkan kepada Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa arti dari anggota tubuh? Mata, iata, telinga, mulut, tangan. Jadi saya pikir firman ini jelas bagi saudara. Sementara saudara ambil keputusan, untuk saudara tidak tinggal dalam hidup yang lama, saudara akan bangkit dari air, saudara akan mengalami hidup yang baru. Firman Tuhan berkata, menjadi ciptaan yang baru, sementara yang lama dikuburkan, Anda punya hati sebentar naik ketika saya panggil, Anda punya hati naik kepada Tuhan. Tuhan, saya berdosa, tidak ada manusia yang sempurna dan suci. Saya akan masuk, saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan dengan kekuatan saya, tapi Tuhan yang mampukan saya untuk melewati hidup ini. Untuk saya mau belajar, menguburkan daging. Saya mau kuburkan semua supaya saya hidup dalam sebuah kebenaran. Supaya saya bebas dari dosa, saya menjadi orang merdeka di dalam Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan memberkati saudara dengan saya di siang hari ini. Kita akan langsung masuk ke dalam pembaptisan. Ini akan suruh ke Yohana ini doa. Mari kita ke satu pujian. Haleluya. Dari atas puncak bukit itu, ada satu awan.
Tuhan kemuliaan. Bila bunyi sangkakala, 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 bila saman ini, bila saman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orangnya selamat berkeliling takanya, bila namaku dipanggil Tuhan, bila bunyi sangkakala. Saya akan memberikan waktu untuk hambanya untuk segera melalui bagian ini. Dalam buku kehidupan kekal, darahnya yang sucikan dosaku, roh suci hantarku ke surga. Di sana senanglah, kesusahan penyakit tak ada. Di sana senanglah, saya tahu namaku di sana. Di sana lah dalam buku kehidupan tegak, darahnya yang sucikan segala dosaku, saya tak lama di sana lah. Baik, Ibu Yohana akan berdoa buat saudara kekasih, saudara Nelson Golinelton, doanya dilempar. Iya. Ibu Ana. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang suci, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertolonglah kami datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini guna mengadakan sakramen dan sakramen baptisan. Sesuai dengan janji firman-Mu, Yohanes 3 ayat 3. Sesungguhnya, jika kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka tidak akan mendapat kerajaan. Hari itu, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terutama, anak kekasih kami, Roy Nelson Murafel, akan mengakui di hadapan-Mu bahwa dia mengaku mau mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Hari ini dia mau menjadi anakmu ya Bapa. Sesungguhnya kalau kita tidak dibaptis, maka kita tidak akan mendapat kerajaan surga. Hari ini
anak kekasih kami. Dia sudah mengambil keputusan untuk mati bersama-sama Tuhan dan bangkit bersama-sama Tuhan menjadi ciptaan baru. Sesungguhnya siapa yang menjadi ciptaan baru? Ia berada di dalam Yesus, dan siapa yang berada di dalam Yesus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Hari ini kami serahkan anak kekasih kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Mari semua yang percayakan sama-sama. Amin. Tuhan memanggil saudara Rory Nelton Kurafel. Usia. Tuhanlah yang kehidupannya secara pribadi. Maka hari ini saudara,
ya roh tahu ya roh masih. Segala roh-roh yang berasal dari nenek moyang, baik itu roh pemberontakan karena penyembahan berhala, baik itu roh-roh persinahan, hari ini kami kuburkan di tempat ini. Tubuh ini akan menjadi tubuh kemuliaan. Amen. Tubuh panah dosa ini akan hilang kuasanya. Dia akan bangkit dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus, dan dibangkitkan dia bersama bersama dengan Yesus, dan mendapat bagian di dalam Engkau. Amen. Terima kasih Bapa. Nah, saudara Rolly Nelson Murako, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptiskan engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Untuk melepaskan kasutnya, aku tidak layak. Hari ini, dia akan membaptiskan engkau dengan roh dan api. Saudara Rolly Nelson Murako, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang lama itu berlalu. Nikah kehana masih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pengampunan turun, pengampunan dan pemulihan Tuhan kerjakan. Hari ini malaikat bertempik sorak karena saudara kekasih murah telah bangkit dari satu kehidupan yang harus ya bertumbuh di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, biarlah namanya tercatat di dalam buku kehidupan yang kita. Terima kasih Bapa. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Jadilah terang dan jalan di tengah-tengah keluargamu. Jadilah jalan dan terang di tengah-tengah lingkungan kerjamu. Jadilah jalan dan terang di tengah-tengah persekutuan di dalam gerejamu. Biarlah Engkau menjadi teladan. Dapat melihat Yesus dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini terus kekal sampai selama lamanya. Terima kasih. Selamat. Yakobus Kambo. Saya akan memberikan doa untuk Bapak Antonius Maria Ribo, berdoa untuk tiap-tiap pribadi kami yang hari ini mengambil keputusan mati dan bangkit lahir kembali ke dalam rohnya hari ini, saat ini di tepian pantai kami mengantar saudara kasih kami Filon, Logos, Yakobus. Kenyataan-kenyataan hidup Tuhan telah berperkara bagi hamba-Mu, bagi dia. Tuhan mengenal milik kepunyaan. Hari ini dia sudah siap mengambil keputusan untuk mati dan bangkit bersama dengan Engkau.
kami bersyukur. Haleluya, Tuhan memanggil Filologos Yakobus kamu. Yesus menyelam di sungai Arde. Sesungguhnya yang lama sudah dikuburkan, yang baru sudah datang hari ini. Tuhanlah yang memilih dan Tuhanlah yang memanggil. Kasih karunia-Mu biarlah diperuntukkan hari ini bagi Filologos Yakobus kamu. Hari ini janji berkat Tuhan keselamatan, sebab Engkau Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau tidak menghendaki setiap kami binasa, melainkan kami harus diselamatkan.
Sebab engkau tidak jadikan neraka bagi manusia. Engkau datang ke dunia memulih kami dengan tubuh dan darahmu yang maha. Dan engkau berkata, engkau naik dan pergi menyediakan tempat bagi kami, yaitu surga yang kekal menjadi milik kami. Hari ini kami ikat di bumi seperti terikat di surga. Bila menjadi milik Tuhan. Pergilah ke kaum keluarga menjadi saksi. Pergilah di angkatan generasi menjadi surat yang dapat dibaca, menjadi surat kiriman. Tuhan akan bekerja, bukan dengan kekuatanmu engkau dapat melepaskan semuanya, tetapi dengan kekuatan Allah. Rasul Paulus berkata, kesanggupan kami oleh karena Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan engkau, menuntung langkah hidupmu di masa mudamu. Masa depan Tuhan sediakan, hari depan Tuhan sediakan. Sebab dia tidak rancangkan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini terus kekal selama. Yesus. Sopranita Likulikuwati. Kita akan memberi waktu untuk Ibu kasih berdoa untuk. Terpujilah Engkau Tuhan yang hati dunia ajaib dan perkasa. Lewat kekuatan Injilmu kebenaran Firmanmu diperkatakan di saat di hambamu. Amin Tuhan. Mengambil keputusan mati dan bangkit. Engkau mendapat. Oh haleluya. Glory haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk kasih haleluya Tuhan. Berkat Tuhan, berkat kuasa Tuhan daripada Allah sendiri melalui kami Tuhan. Saat ini kami utus ibu ini Tuhan, ibu Sopran Itali Kuwati, biarlah damai sejahtera mengalir. Haleluya. Nama kulis sanalah saudara kekasih Sopranita Likikwati, Tuhan memanggil. Dalam buku kehidupan kekal darahnya yang suci dan segala dosaku, tahu namaku di sana. Namaku di sana dalam kehidupan kekal, darahnya yang suci dan segala dosaku, sayangkan namaku di sana. Namaku di sana dalam buku kehidupan kekal, darahnya yang suci dan segala. Saya tahu namaku di sana. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tiada seorang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus. Dialah kebangkitan.
kandang hidup yang telah turun ke dunia, yang menyelamatkan manusia dari dosa dan memperdamaikan manusia dengan Bapa di sorga. Amen. Maka hari ini ya Tuhan Yesus, haleluya, kami menyerahkan saudara kekasih Sopranita Liklikwati ke dalam tangan kuasamu. Hari ini menjadi hari penyelamatan. Hari ini menjadi kasih karunia. Amen. Allah mencurahkan kepada saudara kekasih Sopranita secara pribadi. Hari ini dia telah mengambil keputusan untuk mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Dan dia akan bangkit menjadi surat kiriman yang dapat dibaca. Yang lama itu berlalu dan yang baru dari Yesus datang dalam pribadinya. Tubuh fana ini akan dikuburkan di tempat ini, supaya dia bangkit dalam tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan bagi dia di hari ini. Dosa yang mengalir dari darah keturunan, dari darah Liklikwati, baik itu dosa pusaka, dosa yang mengalir dari darah nenek moyang, bahkan orang tua yang melahir. Hari ini Tuhan, segala kutuk dosa hari ini kami kuburkan. Firman Tuhan berkata, kutuk itu di rumah menjadi berkat. Kami mendapat berkat di dalam Yesus Kristus. Kami bangkit bersama dengan Yesus. Kami hidup dalam tubuh kemuliaan Tuhan. Hari ini segala penyakit keturunan dikuburkan di tempat ini. Dosa pribadinya dikuburkan di tempat ini. Kelemahan, kebodohan, kemiskinan akan perkara sorga. Hari ini Tuhan anugerahkan bagi saudara kekasih Sopranita yang mengambil keputusan hari ini bersama dengan Yesus. Maka hari ini apa yang kami lepaskan di bumi, lepas di sorga. Hari ini apa yang kami ikat, saudara kekasih ini telah menyerahkan dirinya kepada Engkau Tuhan. Dia akan menjadi saksimu, dia akan menjadi garam dan terang. Amen. Apa yang diputuskan, apa yang diikat, terikat di sorga. Dia mau menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam. Di mana dia bekerja, di tengah keluarganya, di tengah lingkungan di mana dia berada, Tuhan menyertai rangka hidupnya. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda Tuhan menyertai kehidupannya, sehingga dia akan melihat tangan Tuhan menyertai dia. Segala pergumulannya hari ini Tuhan menjadi jawaban. Suaminya secara pribadi, kami percaya pergumulan dan tetesan air mata yang mengalir selama ini, Tuhan menjadi jawaban dalam pribadi. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kami untuk melakukan perkara amanat hati. Saudara kekasih Sopranita Liklikwati, hari ini aku membaptiskan dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus untuk melepaskan kasihnya, aku tidak layak. Dia akan membaptiskan engkau dengan roh dan api. Yaitu baptisan Roh Kudus. Baptisan api kemuliaan Tuhan. Yaitu api Pentekosta yang dicurahkan di anjungan Yerusalem pada 12 muridmu. Ujian akhir. Sakramen baptisan hari ini. Biarlah hari Pentekosta, hari pencurahan Roh Kudus terjadi bagimu kekasih. Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan membaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan air. Saudara kekasih Sopranita Liklikwati, hari ini aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namanya dipindahkan dari buku kematian kepada buku kehidupan. Menjadi pewaris kerajaan Allah. Masuk di dalam bilangan Tuhan. Tanda meterai Allah yang hidup. 144.000 orang yang dimeterai. Masuk dalam kelayakan mutu. Menjadi yang ikut beserta dengan anak domba. Kami menjadi pengikut-pengikut anak domba Yesus Kristus. Ia yang mengaruniakan kepada kami penglihatan nabi dan rasul.
terjadi dalam hidup ibu kekasih sopranita. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dalam nama Yesus. Syukur Tuhan, syukur yang ku naikkan padamu Tuhan, syukur Tuhan. Oh, oleh karena Sion ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem, oleh karena Sion ku tak dapat berdiam diri, dan karena sampai kebenarannya bersinar terang. Sampai kebenarannya bersinar terang. Haleluya. Pujian, syukur, hormat, dan pengagungan kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang layak menerima segalanya. Dengan berakhirnya sakramen pembaptisan di hari ini, kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun langkah hidup kami, Tuhan memegang tangan kami, Tuhan menjaga kami seperti menjaga biji matamu sendiri. Sebab Engkau Tuhan membelah kebenaranmu, Engkau menuntun langkah kami. Kami
Kami tidak mampu secara manusia. Kami tidak berdaya secara manusia. Kami ada di dunia yang penuh dengan dosa. Tapi kami percaya Tuhan tidak jauh di sana. Tuhan dekat dalam hati setiap anak-anakmu yang mengambil keputusan hari ini. Maka doa hambamu di hadapanmu Bapa Surgawi. Mereka milikmu. Yesus, mereka milikmu. Ketika engkau berkata dalam Injil Yohanes 17. Ketika engkau mau balik ke surga kepada Bapa di surga. Engkau berdoa bagi kami umatmu. Engkau berkata, Bapa, jangan tinggalkan mereka. Tetapi peliharalah mereka seperti aku di dalam engkau. Engkau di dalam aku. Supaya mereka pun juga di dalam. Maka hari ini biar kami ada di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Inilah rangkaian acara sakramen pembaptisan telah selesai kami kerjakan. Yang hari ini Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di tengah-tengah kaum keluargamu. Jadilah garam dan jadilah terang. Matahari tidak akan menyakiti engkau di siang hari. Bulan tidak menyakiti engkau di malam hari. Keluar masukmu ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Apa yang kau kerjakan tidak akan layu daunnya. Akan berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Engkau akan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai di akhir zaman. Menjadi pemimpin, menjadi berkat. Sebab itulah firman Tuhan. Sebab lambang pemerintahan di pundaknya. Penasihat ajaib hanyalah Yesus. Dia akan memakai engkau di akhir zaman. Dia akan mengangkat engkau, bukan turun, melainkan engkau akan naik. Terima kasih Tuhan. Inilah harapan kami. Pengharapan di dalam Yesus tidak menjadi sia-sia. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hari ini kami imani itu menjadi bagian kami, yaitu janji berkat. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, kita yang percaya dengan iman sama-sama saya katakan. Amin. Mari kita foto, yang baptis di sini di depan. Silakan kilo. Ini sopan kita.